semuanya, balik lagi di FS Review. Jadi hari ini aku mau review lagi produk dari Everwhite. Beberapa minggu yang lalu aku udah review 2 produk Everwhite yang lainnya, seperti brightening body cream dan underarmnya. Dan sekarang waktunya aku nge-reviewin acne creamnya. Jadi acne creamnya ini dikemas dalam box yang berwarna coklat muda. Boxnya ini menurut aku sangat cute dan gak malu untuk bawa ini kemana-mana. Dan di bagian belakangnya ini juga ada keterangan mengenai produknya. Isinya ini juga lumayan kecil, menurut aku hanya 15 ml. Jadi packagingnya itu kayak gini, kecil banget dan lucu banget. Ini mudah banget untuk dibawa kemana-mana. Jadi kalau aku bawa ini kemana-mana, dia sama sekali nggak memakan banyak tempat. Nah untuk lubangnya, menurut aku ini sama sekali nggak terlalu kecil dan terlalu besar. Jadi kita masih mudah untuk mengatur banyak atau sedikitnya produk yang bakalan kita keluarkan untuk digunakan. Warna acne creamnya ini sedikit kuning menurut aku, tapi kalau di kamera nggak terlalu kelihatan. Kalau aslinya ini kelihatan banget warnanya itu kuning. Cara penggunaannya itu mudah banget, kalian tinggal aplikasikan atau kalian total-total aja di bagian jerawat kalian. Kalian bisa gunakan ini pada pagi dan malam hari, tapi aku biasanya gunakan ini hanya pada malam hari aja karena bisa dibawa tidur dan besok paginya itu dia udah meresap di kulit kita. Jadi pada pagi hari aku cuma menggunakan skincare, sunblock, dan kalau mau keluar aku bisa make up-an. Karena kalau pagi-pagi pakai ini, kita harus nunggu dia sampai meresap dulu, baru bisa menggunakan make up. Jadi menurut aku itu terlalu ribet, makanya aku hanya menggunakan ini pada malam hari aja. Untuk hasil pemakaiannya, kalian bisa lihat di foto berikut ini. Nah itu adalah hasil foto di mana aku hanya menggunakan acne cream dari Everwhite ini hanya satu hari aja. Jadi waktu produk Everwhite ini datang, aku itu lagi ada jerawatan di bagian hidung. Dan karena penasaran dan aku juga harus review produk ini, akhirnya pada malam hari itu aku langsung pakai ini dan aku totolin aja di bagian jerawatnya. Dan kaget dong, besoknya itu jerawat aku langsung kempes dan aku seneng banget. Makanya aku rekomend banget produk ini ke kalian. Adik aku juga pakai ini, tapi jerawat dia lebih lama kempesnya dibandingkan dengan aku. Kira-kira 3 hari jerawatnya baru kempes. Jadi mungkin buat kalian yang udah bingung gimana caranya untuk ngempesin jerawat dengan cepat, kalian bisa nyobain Everwhite acne cream ini. Karena ini ngebantu banget untuk ngempesin jerawat aku dan adik aku. Dan aku yakin hasilnya di kulit kalian juga pasti bagus, karena kulit aku sama adik aku itu beda. Kulit dia lebih berminyak dan kulit aku lebih kering, dan ternyata hasilnya sama-sama bagus, sama-sama bisa mengempeskan jerawat kami, hanya beda waktunya aja. Nah kalau kalian mau beli Everwhite ini, kalian bisa cek di description box aku, karena aku bakalan tampilin webnya mereka, jadi kalian tinggal klik aja di sana. So, sekian dulu video kali ini, semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe, serta nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video-video baru aku. Dan sampai ketemu di video berikutnya, bye!